Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Bigi Ferry. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara memeriksa atau mengetahui instrumen panel pada kendaraan Volvo FMX 440. Jadi tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui apakah instrumen tersebut masih bagus atau tidak, yaitu dengan cara kita melakukan pemeriksaan pada setiap indikator, gate, dan yang lainnya pada instrumen panel. Jadi caranya seperti ini. Setelah kita onkan switch kontak, maka instrumen panel akan menyala. Selanjutnya kita masuk pada menu menggunakan switch yang ada di sebelah kanan ini. Jadi kita menggunakan switch ini untuk escape dan ini untuk enter. Dan untuk mengarahkan naik dan turun menggunakan switch yang bagian tengah ini. Oke guys, jika tampilan layar sudah seperti ini, selanjutnya kita tekan tombol enter. Selanjutnya kita masuk pada menu maintenance. Di sini kita masuk di menu diagnostik. Selanjutnya masuk di menu instrumen test. Nah, di sini ada beberapa pemeriksaan atau pengetesan. Yang pertama di sini adalah simbol test. Jadi, jika kita tekan simbol test, maka semua indikator pada instrumen panel akan menyala. Jika kita sudah melakukan pemeriksaan, maka kita tekan tombol escape, semua indikator akan mati. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada gig test. Kita tekan enter, maka tachometer dan speedometer akan bergerak. Selanjutnya yang ketiga, pengetesan display. Selanjutnya yang terakhir yaitu speaker test. Maka speaker akan menyala seperti ini. Untuk mengakhiri tes ini, selanjutnya kita tekan escape. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya cara mengetahui atau memeriksa instrumen panel pada kendaraan Volvo Truck FMX 440. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video yang terbaru dari channel ini. Terima kasih.